Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perodua mencatat satu lagi kejayaan menerusi penyerahan 100,000 unit Perodua MyV generasi ketiga kepada pelanggannya. Pengarah Urusan Perodua Sales Sdn Bhd Dato' Dr. Zahari Hussein berkata, sejak pelancaran generasi ketiga Perodua MyV pada November 2017, pembuat kereta nasional kedua itu berjaya menyerahkan lebih 100,000 unit dengan purata lebih 1,560 unit seminggu. Menurut beliau, Perodua MyV yang dilancarkan pada 2005 adalah model paling berjaya dalam sejarah. Sejak tahun 2013, jualan model MyV hampir mencecah 1.1 juta. Perodua mengakhiri 2018 dengan jualan 227,243 kereta, menjadikannya pembuat kereta terkemuka Malaysia bagi tahun ke-13 berturut-turut. Syarikat itu menjual hampir 3.5 juta kereta sejak tahun 1994. Pasaran Wall Street ditutup kukuh awal pagi tadi. Prestasi baik saham Amerika Syarikat itu didorong oleh sentimen pelabur yang kembali positif terhadap rundingan mengenai perang dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia, Amerika Syarikat dan China, yang menunjukkan kemajuan. Sementara itu, kesemua bursa saham utama serantau juga diniagakan pada aliran positif pagi ini. Beralih ke laporan saham dan mata wang tempatan, sejajar prestasi baik Wall Street, Bursa Malaysia juga diniagakan kukuh pada awal dagangan pagi tadi. Setakat jam 9 pagi, indeks FBM KLCI naik 0.32 mata kepada 1,687.73. Ringgit pula diniagakan tinggi pada 4.065 berbanding dolar Amerika daripada 4.077 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.